Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Daniel daripada Israq Solution. So, kali ini kita bersama tim Prasarana dan kita buat interview yang mana kita telah set upkan hybrid classroom untuk Prasarana Academy PAS. Kami buat keputusan untuk mengadakan studio ataupun lebih kita ni sebagai virtual learning studio ini, yang mana kita akan menggunakan kaedah online ataupun hybrid dalam kita meneruskan proses pembelajaran untuk semua staff. Dan untuk itu, projek berjalan dalam proses untuk mengadakan studio ini bukan mudah ya, tetapi akhirnya kami telah pun dapat menjadikan kemudahan ini dan akan dimulakan secara aktif pada tahun ini dan tahun yang berikutnya, dan juga memang ada perancangan untuk menambah baik studio yang berkenaan. Kalau sebelum ni, para tenaga pengajar kami perlu melakukan training secara fizikal sahaja, maksudnya perlu membawa laptop, projektor. Jadi selepas adanya hybrid classroom ini, trainer kami hanya datang ke hybrid classroom dan mengajar sahaja. Dan untuk pengguna ataupun pelajar kami boleh akses pembelajaran ini di mana-mana sahaja. Di Rapid Bus kami mempunyai pelbagai depo, di khususnya di Lembah Kelang ini. Jadi training online ini dapat para pelajar akses di mana-mana sahaja. Keterbatasan itu kami berjaya atasi. Smartboard yang dibekalkan dan disediakan ini sangat membantu pada kami untuk sesi pembelajaran online, daripada segi nota dan slide, daripada segi pada keperluan pelatih lah, okay, untuk sesi pembelajaran online tersebut. Daripada segi kami boleh search Google, Facebook, YouTube semasa pembelajaran itu sesi berlaku lah. Dan kami boleh sketch sekali kami punya pengiraan, pengukuran dan segala teknikal punya site lebih pada smartboard tersebut lebih interaktif. Dengan skrin yang bersaiz 65 inci itu, visual yang jelas dan gambar sangat cantik. So membantu pada para pelatih dan kami punya kelas online. RVR console sangat membantu kami sewaktu menjalankan sesi pembelajaran online, dan kami boleh menetapkan sesi pembelajaran mengikut kesesuaian kami lah. ARV T3000 dengan menyediakan dia punya gambar resolusi yang cantik, dan untuk sesi conference sangat memudahkan kami ya, daripada sesi pembelajaran dan untuk pelatih nampak lebih jelas dan mengikut pergerakan sewaktu sesi pembelajaran online tersebut. Okey, jadi dari segi perancangan asal, kami memang ingin mengadakan virtual learning studio ni di setiap location yang berkenaan lah. Saya ambil contohnya kalau contoh di Real ni, di Real Rapid Real ni, kita ada 5 lokasi kita ya, di ataupun 5 line. Dan kita mengharapkan dengan kelulusan management, mereka dapat meluluskan bajet untuk kita mengadakan setiap satu line tu satu studio seumpama beginilah. Peralatan dan studio yang sebegini rupa sepatutnya memang kita boleh sediakan di tempat-tempat pembelajaran yang lain ataupun di syarikat-syarikat yang lain, sebab dia membantu dan memudahkan daripada segi buat sesi pembelajaran online dan segala jenis sesi yang disediakan lah, yang kita boleh buat. So sangat membantu daripada segi lebih interaktif lah. Itu kami telah memilih Israq Solutions lah, yang mana apa yang keperluan kami itu didapati bahawa Israq dapat memenuhi keperluan berkenaan.
Pada pendapat saya, setup yang disediakan oleh Isrock Solution ini membantu dan mesra pengguna. Pihak trainer kami juga menggunakannya tanpa ada sebarang masalah. Kami sangat berpuas hati dengan penggunaan peralatan yang disediakan oleh pihak Isrock. Saya Ismail Mambili sekali lagi mewakili prasarana dan juga especially learning and development. Ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada Isrock Solutions ya. Kerana saya rasa dengan kerjasama Isrock Solutions dan juga Learning and Development ni, kita sama-sama dapat membangunkan virtual learning studio ini sehingga berjaya dan akan digunapakai sepenuhnya pada tahun ini dan tahun yang berikutnya. Dan kami juga mengharap jadi Isrock Solutions akan terus dapat bekerjasama dengan kami untuk membina lebih banyak virtual learning studio di laluan dan juga di depo-depo bas yang akan datang, insyaAllah sekiranya bajet diluluskan. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama berdoa lah supaya apapun yang diusahakan bersama Isrock Solutions dan juga pihak Learning and Development dapat membangun staff-staff di kedua-dua division, insyaAllah. Terima kasih Isrock Solutions. Thank you. Ada harga baru canggih.